Pak Ganto nyuwun sedeman gilirane Mbak Rini. Mbak Rini, Mbak Rini aja yang gampang ya Mbak Rini ya. Sesuai dengan orangnya cantik Mbak Rin. Rin. Iya. Dia kan pakem banget. Rin. Rin. Bagaimana seperti Mbak Cikari Mbak pisan iki lho Mas, kalau cek cindil-cindil mbiyen saiki sampeyan gede ne. Aku wis sama sekali tak pernah ketemu dia itu lama kali. Hari ini saya bahagia. Bahagianya di mana? Karena saya itu ngefans berat sama artis yang satu ini dan akhirnya ketemu. Yang mana? Mak Sulis yang selalu. Saya selalu memantau lagi ya. Betul. Di Empress Mall. Berarti baru kali ini ketemu. Ambillah sesuatu. Udah, tadi udah saya booking sama asistennya. Oh gitu. Gitu ya? Enggak. Luar biasa. Besok kita bakal diundang. Salam. Jangan lupa subscribe ya. Jadi yang punya lagu sih cuma mau Bapak Jensen. Pak. Bapak. Ya. Saya lupa loh Pak, maklum. Ya Allah. Ikun sayangnya. Tata-tata. Bapak? Bapak Ganto, nggih Bapak, Bapak Ganto, nggih Pak. Lah biasa iki nek awake dhewe iki men kenal ngono iki lho nduk, lho disediani amplop, disediani kartu nama, jadi ditulis ngene aku nek salah nyebut nek iki kan ora mesti salah. Nggih, monggo niki pun disepakke amplopipun, nanti kita tulis takut menyebut nama salah itu luar biasa sulitnya nggih. Kita sediakan. Monggo langsung mawon, Mas. Nggih. Jika gagal Pak Ganto sore sore kita mobil khusus buat para panitia, tetap semangat selalu panitia. Yang mau joget boleh monggo, bentar Pak Nek, joget Pak Nek.